Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Yang Amat Mulia Permaisuri Siti Aisyah telah dilahirkan pada 18 November 1971 dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Baginda telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Jalan Gurney, kemudian melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Puteri Titiwangsa Kuala Lumpur. Seterusnya, Baginda melanjutkan pelajaran ke Institut Teknologi MARA, Kampus Kota Baru, Kelantan dalam bidang perbankan. Dengan kehendak Allah yang menentukan jodoh pertemuan, maka pada 3 Mei 1990, Baginda telah dipertemukan jodoh dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Darul Ehsan. Pada 20 Jun 1994, Baginda telah dikurniakan Bintang Kebesaran Negeri Sarawak sempena sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang ke-70 pada 8 Mac 1996. Baginda telah dikurniakan Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Meskipun pernah bergelar Raja Permaisuri Agong, wanita itu kini betah menjalani kehidupan sebagai seorang wanita single yang berdikari jauh daripada tuduhan payung kuning dan kawalan pagar istana. Perkahwinan yang dibuat di syurga ia tidak seperti Cinderella. Saya diperkenalkan kepada almarhum melalui guru agama saya. Guru agama saya menjadi guru agama ibu saya. Almarhum sedang mencari isteri, saya terpilih. Saya perlu menerimanya sebagai nasib saya. Sesungguhnya ia seperti perkahwinan yang dibuat di syurga, mereka pergi melalui ibu saya. Saya fikir kebanyakan gadis di seluruh dunia bermimpi untuk menjadi seorang ratu. Sebagai seorang gadis muda, ketika saya membesar menonton filem Disney, membaca buku tentang dongeng dan kegembiraan tentang menjadi seorang ratu, hidup bahagia selama-lamanya. Cerita-cerita klasik seperti Cinderella, Sleeping Beauty mempunyai pengaruh pada saya. Sebagai seorang ratu seumur hidup, saya terpaksa mematuhi protokol, belajar tentang etika, memperkuatkan kemahiran sosial saya dan sentiasa mengemaskini pengetahuan saya. Dalam hati saya masih ratu hati. Saya mula menjadi orang biasa dan saya kini orang biasa lagi. Ia tidak menjadi masalah bagi saya kerana saya bersama keluarga saya. Saya menjadi ratu yang terpilih untuk berkhidmat di Malaysia dan mewakili Malaysia. Tetapi pada masa yang sama, saya menghormati semua wanita di dunia. Permaisuri Siti Aisyah tidak segan memberitahu wartawan, beliau memandu kereta sendiri ke majlis perasmian projek wakaf Telekong Siti Aisyah di sebuah hotel di sini. Permaisuri kepada almarhum Sultan Selangor Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang mangkat pada 2001 itu turut memecah tradisi sebagai permaisuri agung pertama membawa imej bertudung. Sebelum ini, Baginda pernah menjadi penghias muka depan bagi majalah wanita edisi Julai 2013 dan majalah Nona edisi khas Aidilfitri Ogos 2013. Mengimbas kenangan bersama Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, khususnya pada bulan puasa, Permaisuri Siti Aisyah menceritakan biasanya beliau dan almarhum akan berada di istana di Morib. Pasangan diraja itu mengimarahkan Ramadan dengan bersolat taraweh di masjid berlainan di sekitar Morib pada setiap malam sebagai satu cara untuk berjumpa dan bermesra bersama rakyat. Dan almarhum juga akan buat rumah terbuka di Morib semasa hari raya. Baginda suka di situ kerana ada Zumini. Kami selalu pergi melihat haiwan yang almarhum perihara seperti rusa, kura-kura, burung flamingo, kangaroo, kambing dan banyak lagi, katanya. Yang paling saya rindu tentulah sikap Baginda yang suka menyakat orang, katanya.